Bagaimana rekor pertemuan Bahrain versus Indonesia? Bahrain dan Indonesia sudah sering bertemu di lapangan hijau dan kini bersiap untuk memperbarui rekor pertemuan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Semenjak pertarungan pertama pada 1980, tim Muharrabi Dilmun, julukan Bahrain, memegang catatan yang lebih baik atas Garuda, sebagaimana laga terakhir yang melibatkan kedua tim terjadi pada 2012 lalu. Dilansir dari gol.com, di sini Kakak Spasi akan mengupas secara mendalam rekor pertemuan sebelumnya antara kedua belah pihak. Bagaimana rekor keseluruhan Bahrain versus Indonesia? Pertemuan resmi pertama antara Bahrain dan Indonesia berlangsung pada 27 Agustus 1980 di ajang President Cup. Indonesia menang dengan skor 3-2. Namun setelah itu, tim rival pernah menikmati kemenangan 10-0 atas Garuda, tepatnya pada 2012 silam, di ajang kualifikasi Piala Dunia 2014. Skor tersebut masih menjadi kekalahan terbesar yang pernah dialami Indonesia di pentas internasional. Secara total, Bahrain dan Indonesia sudah bertemu sebanyak 7 kali. Bahrain menang 3 kali, Indonesia 2 kali, dan 2 kali berakhir imbang. Berikut daftar hasil pertandingan Bahrain versus Indonesia. Kapan pertandingan terakhir Bahrain versus Indonesia? Kedua tim terakhir bertemu pada 29 Februari 2012 di kualifikasi Piala Dunia 2014. Bahrain menang 10-0 atas Indonesia dan itu merupakan kemenangan terbesar Muharrabi Dilmun, sekaligus kekalahan paling telak untuk tim Garuda. Hasil terbaik Indonesia melawan Bahrain. Indonesia pernah 2 kali mengalahkan Bahrain. Tim Garuda melakukannya pada ajang President Cup 1980 dan Piala Asia 2007. Anak asuh Sinteyong itu kini menargetkan kemenangan lainnya atas Bahrain untuk mengakhiri rekor tak pernah menang atas negara Timur Tengah tersebut yang sudah berlangsung selama 17 tahun.